mungkin sudah ada yang baca jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan suara saya bisa terdengar terdengar ibu suara saya bisa kenaaran Dek Iya terdengar ibu jelas bisa ya bisa bu bisa, bisa. oke okay. uh... Saya akan mulai. Jadi yang kemarin kita sudah di nefro ya, sekarang di digestive system. Jadi yang terakhir setelah pernafasan, lalu e, nefrourologi dan sekarang gastrointestinal. Jadi e, untuk textbooknya sama ya yang digunakan yang kita bahas nanti tentang terutama anatomi saluran cerna. Ya, lalu prinsip umumnya saluran cerna sama seperti pada nefrourologi kemarin ada beberapa uh, fungsi utama. Lalu nanti terkait dengan sekresi, absorpsi ya, dan juga nanti tambahannya ada fungsi transport dan metabolik di hati. Ini buku yang digunakan. Nah, uh, dari sistem pencernaan kita, buku, uh, dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian kanal atau lorong-lorong gitu ya, yang kita sebut dengan long hollow muscular tube. Jadi dia di sini eh, traktusnya ya, panjangnya kurang lebih 5 meter dan eh, ada kelenjar aksesorisnya kurang lebih ada kelenjar saliva, hepar, kandung empedu dan pankreas. Ini jadi yang putih ini adalah gastrointestinal track nya ya, jalurnya yang ini, ini kelenjar tambahannya ini. Jadi ada textbook yang sudah menjadikan satu. Jadi kalau ada di gastrointestinal maka otomatis akan membahas ini. Ya, ada yang dibuat di terpisah ya. Ada beberapa yang sudah masuk juga pada kelenjar endokrin. Jadi seperti pankreas ini kan dia dengan pola langerhansinya itu menghasilkan insulin dan glukagon. Nah, itu juga masuk pada sistem endokrin. Tapi kalau gallbladder ini uh, include ya dengan gastrointestinal tract. Terus liver juga nanti hepar biasanya ada berdiri sendiri, kelenjar saliva juga biasanya include ya di gastrointestinal tract. Jadi kalau adik-adik ingin mempelajari misalnya pankreas ya, belajar lebih lanjut itu bisa uh, membaca di bagian endokrin. Oke. Okay. Ini yang kita bahas nanti. Anatominya mulai dari e, rongga mulut, mulut ya, terus faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir anus. Sama seperti pada e, nefrorulokia, ada empat fungsi utama. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekspresi. Pada pencernaan, itu juga ada empat fungsi utama. Yang pertama, motility. Atau motilitas usus, ya. Jadi, menggerakkan usus mulai dari mulut sampai dengan rektum. Lalu, sekresi. Sekresi ini penambahan cairan oleh sel-sel di saluran pencernaan maupun kelenjar tambahan yang berfungsi untuk membantu proses digesti dan absorpsi. Lalu, digesti, ya. Digesti ini pemecahan makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih simpel atau sederhana, sehingga mudah dilakukan absorpsi. Nah, pada proses digesti nanti kita akan pelajari ada digesti secara mekanik, ada digesti secara kimia. Jadi, pemecahan makanan, bolus makanan itu secara mekanik dan secara kimia. Lalu, absorpsi, ya, absorpsi yang kita pelajari nanti adalah bagaimana nutrien-nutrien, jadi asam amino, ya, terus glukosa, lipid itu diabsorpsi di dalam tubuh, termasuk juga ada tambahannya air, elektrolit. Bagaimana mereka dipindahkan dari lumen saluran cerna sampai ke bloodstream ya, ke pembuluh darah. Ya, yang pertama fungsi sekresi ya, jadi sekresi itu apa yang disekresikan? Yang disekresikan adalah cairan-cairan yang dihasilkan oleh sel lining the GI tract, jadi sel-sel uh, epitel dari saluran cerna yang utama ya. Lalu yang kedua dari kelenjar tambahannya tadi, jadi pankreas, liver, ya, gallbladder, dari kelenjar saliva, jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak, 6 sampai 8 liter per hari, ya, jadi banyak jumlahnya. Nah, fungsinya untuk apa? Bisa kresikan cairan tersebut, mulai dari untuk fungsi lubrikasi, ya, jadi air dan mulut, air dan mukus, ya, untuk melubrikasi makanan. Lalu mukus untuk proteksi, HCL untuk proteksi ya terus ada e, neutralizing itu HCO3- jadi untuk menetralkan pH yang asam karena dari lambung dan juga ada enzim-enzim untuk memecah makanan atau yang sifatnya dia digestis digestif enzim ya Nah, ini sekresi. Jadi berapa jumlah yang disekresikan tadi ya 6 sampai 8. Di sini ditambahkan dengan intake harian ya. Jadi intake harian kalian makan, minum kurang lebih 2 liter per hari ditambahkan dengan sekresi. Dari saliva saja 1,5 liter ya, dari bile kandung empedu setengah liter, dari gaster ya lambung 2 liter, pankreas satu setengah eh, dari usus satu setengah. Totalnya 9. Ya, lalu 9 liter ini gimana? Apakah dibuang? Ternyata tidak, ya. 9 liter ini 99%-nya diabsorpsi ya, diserap kembali oleh siapa? Oleh small intestine, usus halus dan usus besar ya, atau colon, large intestine. Dan yang dikeluarkan lewat feses hanya sedikit, hanya 0,1 liter ya pada feses konsistensi yang normal ya, jadi tidak pada pasien diare. Jadi kalau normal jumlahnya sekian. Ya, jadi semuanya ini dalam kondisi yang uh, homeostasis ya. Jadi 9 liter itu ada di lumen, 9 liter ini dikeluarkan dari lumen. Jadi yang di lumen tetap jumlahnya akan seimbang. Lalu digesti dan absorpsi ya. Nah, jadi digesti yang saya katakan tadi proses pemecahan atau konversi makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang simpel. Ya artinya bentuk yang simpel itu yang seperti apa bentuk yang bisa diabsorpsi ya nggak bisa walaupun cuma kecil tapi kalau dia bukan bentuk yang paling sederhana dari komponen itu ya nggak bisa diabsorpsi ya jadi harus bentuk bentuk yang paling sederhana jadi kalau yang ada dua mekanisme untuk pemecahan makanan. Ada yang secara mekanikal, ada yang secara chemical. Yang mechanical itu dengan mastication and swallowing, jadi dengan mengunyah dan menelang. Ya, kalau yang chemical, dia dengan enzymes, enzim. Ya, nah. ini contohnya. Ya, pada lambung ini ada gerakan mechanical dan kimia mechanical itu oleh peristaltik, oleh muscular contraction-nya lambung dan uh, chemical-nya dia dengan acid and pepsin. Jadi dengan enzim-enzim uh, ya dia dipecah. Lalu absorpsinya bagaimana? Untuk absorpsi ya, untuk absorpsi tempat utamanya adalah di usus halus ya kalau mau lebih spesifik lagi di duodenum. Kalau dulu bahasanya usus 12 jari ya, bagian usus terpendek itu duodenum itu. Jadi di mayoritas dia di sana. Ya. Bagaimana dia diabsorpsi dengan beberapa mekanisme ya, bisa dengan simple diffusion, facilitated diffusion, active transport, endocytosis, cellular transport. Jadi ada e, beberapa mekanisme yang baik itu dengan atau tanpa menggunakan ATP ya nah proses absorpsi itu sama seperti pada ginjal ya di ginjal itu ada brush border pada tubulus proximalis. ya dia ada struktur brush border dia berarti tujuannya adalah untuk meningkatkan surface area dari absorpsinya sama juga di usus itu juga ada tambahan ya surface area dari small intestine itu adalah apa finger like villi ya covered with microvilli. Jadi ada bentukan seperti likely seperti eh, apa namanya eh brush border ya tapi dia bentuknya villi. Ya, bentuknya hampir sama namanya villi and microvilli. Nanti itu ada di duodenum sehingga dia memperbesar untuk surface area untuk absorpsi. Oke, kita mulai anatomi pertama dari mulut ya. Jadi mulut secara anatominya ujungnya ini apex lingua, akarnya radix lingua, dibagi dua antara kanan dan kiri sama menjadi dua bagian oleh sulcus medianus lingua. Ada tonjolan atau papil-papil kecil yang ada di lidah yang diberikan nama sesuai dengan bentuknya. Ada papila foliata, papila fungiformis, papila filiformis, papila konike. Ya, Lalu di belakang, samping kanan kiri lidah, itu ada bentukan tonjolan yang dia merupakan kelenjar getah bening. Ya, kelenjar limfe, fungsinya adalah untuk pertahanan tibu, namanya tonsila palatina. Kanan dan kiri. Orang awam bilangnya amandel, ya, kanan dan kiri. Nah, di samping samping ini ada otot yang membatasi ya antara lidah dan palatum atas ya langit-langit lidah dan palatum disebut maka disebut sebagai uh, musculus palatoglosus. Palatonya dari palatum ya. Jadi palatum itu hmm, kalau di mulut kita bagian atapnya itu palatum ya. Yang di belakang membatasi palatum dengan faring. Berarti musculus palato pharyngeus. Kalau kita tarik lagi ke belakang ada struktur epiglotis ya. Nah epiglotis ini nanti yang membagi makanan itu satunya lewat esofagus atau udara. Jadi selama di mulut itu jalurnya sama. Udara dan makanan bisa masuk sampai dengan paring. Nanti sebelum ke epiglotis, ya itu baru dibedakan mana yang jalur masuk makanan, mana yang jalur masuk udara. Nah, apa yang terjadi di mulut? Motilitasnya itu ada dua. Ya, jadi yang pertama mengunyah, showing or mastication. Nanti yang kedua menelan. Ya, Nah, kenapa harus dikunyah? Gitu di dalam mulut. Bukan tidak tidak hanya fungsinya untuk memecah makanan dari uh, komponen yang besar menjadi komponen yang kecil, tapi juga dengan uh, komponen yang kecil itu maka memudahkan makanan itu untuk expose to salivary. Jadi mudah uh, semua makanan itu bisa uh, tercampur dengan kelenjar ludah sehingga enzim amilasenya itu lebih mudah untuk uh, memetabolisme apa namanya seratnya ya nah, jadi beberapa tipe makanan itu sangat sulit sekali untuk dicerna ya jadi seperti sayur itu utamanya adalah dia memang mengunyah ya yang utama karena enzim itu sulit untuk mengubah eh, apa namanya serat ya nah lalu menelan menelan ini dibagi menjadi tiga fase fase bukal fase faringial fase esofageal pada fase bukal itu sifatnya volunteer ya, jadi kalian mau uh, segera menelan bisa ya, tapi setelahnya fase pharyngeal dan esofageal itu refleks ya, jadi tidak bisa di diatur ya. Jadi pada area gastrointestinal kita yang ada volunternya artinya kita bisa memberikan instruksi itu hanya dua ya, di, di awal dan di akhir. Di awal itu di mulut ya oleh otot-otot mulut, lalu yang terakhir itu di anus, sphincter ani eksternal, itu dia volunter. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya eh, kita mau buang air besar, ya masih bisa kita otak tahan dulu misalnya ya. Itu karena dia sifatnya volunter ya. Jadi di awal dan di akhir saja, tengah-tengahnya semua gastrointestinal, eh, involunter ya. Pada fase bukal ini makanan dan minuman, eh, sorry makanan dan udara masih jadi satu, ya. Tapi pada saat sudah masuk fase esofageal, lihat ya, di sini ya, epiglotisnya sudah tertutup, ya. Yang makanan masuk esofagus, ya. Nanti setelah makanan masuk baru udara masuk, ya. Nah, jadi jangan makan sambil bicara karena kalau bicara ini akan terbuka ini epiglotisnya ini. Uh, kalau terbuka ya makanan bisa masuk. ya Jadi sementara berhenti bicara dulu. Biarkan selesai menelan dulu, baru bicara lagi, gitu ya. Nah, lalu untuk sekresinya di mulut, untuk sekresinya di mulut ini ada oleh kelenjar eh uh, ludah ya. Jadi kelenjar ludah ini atau kelenjar saliva ada tiga pasang. Yang pertama ada di parotis, jadi depannya telinga ya, di pipi. Nah, di situ gambarnya pas di gambar ini ya, parotis. Nah, ini sering banget kena virus di sini ya, parotitis atau mams atau gondong. Ya, gondongan itu eh, uh, akibat ini, infeksi pada kelenjar parotis ya atau ini sub lingua ya lingua ini lidah sub itu di bawah di bawah lidah nih ya nah ini sub lingua atau sub mandibula mandibula itu rahangmu tuh ya rahang sub di bawah jadi di bawah mandibula gampang ya kalau mau palpasi atau mau periksa gampang fungsinya apa fungsinya ya melubrikasi membersihkan rongga mulut ya terus setelah itu mensupresi bakterial growth nah ternyata dia ada ada fungsi uh, antibakterinya ya. Lalu bagaimana dengan fungsi absorpsi ya? Fungsi absorpsi ini ada uh, textbook yang menyebutkan ada yang belum. Tapi pada pemberian uh, obat-obatan di bawah lidah itu ditemukan kadar obat itu cepat di dalam darah. Sehingga di dicurigai ya ada fungsi absorpsi pada bawah lidah. Nah, dan ini waktunya cepat ya setelah dimasukkan di bawah lidah itu ditemukan obatnya itu di apa di darah itu cepat ya sehingga ini dimanfaatkan oleh beberapa uh, klinisi ya sebagai salah satu alternatif untuk memberikan obat dalam uh, waktu yang cepat jika diperlukan contohnya obat obatan jantung ya isosorbidine itu diberikan uh, di bawah lidah harapannya bisa cepat reaksinya ini ada beberapa mekanisme yang meningkatkan kelenjar saliva diantaranya adalah eh, adanya gerakan pada eh, mulut ya gerakan pada mulut begitu karena kemoreseptor maupun eh, pressure receptor lalu juga ada other inputs ini contohnya makanan ya jadi makanan kalau kita suka ya mungkin nggak harus menyicipi rasa masakannya hanya mencium bau atau mungkin hanya melihat gambar saja e, bisa meningkatkan produksi kelenjar saliva. Nah e, pada kasus beberapa orang yang mempunyai gangguan pada mulut e, entah itu kavitis, gingivitis, perdarahan sampai dengan thrush ya candidiasis ternyata setelah diteliti adalah kurangnya Produksi dari kelenjar saliva yang kita sebut dengan uh, serostomia. Pada lidah yang kita kenal ada empat utama ya rasa manis, asin, asam, pahit. Nah ini tambahannya ada satu yang ditemukan umami. Ya umami ini ternyata reseptornya berbeda dari empat rasa yang sudah established sudah ada sehingga dia di sini ditambahkan disebut the fifth basic taste ya rasa yang kelima ya dia basic taste ya jadi eh, yang kelima dan di sini reseptornya itu ada reseptor glutamat glutamat nucleotides, jadi yang eh, mirip ya glutamat itu kalau digambarkan mirip dengan rasa ya tapi bukan gabungan antara manis dan asin tapi dia berdiri sendiri terbukti dengan eh, reseptornya dia ber beda ya. Oke. Lalu ke esofagus ya. Esofagus mungkin kita banyak lihat eh, kita pelajari waktu kemarin pernafasan ya karena dia berbatasan langsung dengan trakea ya. Jadi di trakea belakangnya ini esofagus ya. Trakea kan bentuknya C shape ya seperti huruf C di depan dan belakangnya otot pas berbatasan langsung dengan esofagus ya. Jadi kalau esofagus itu bolus makanannya terlalu besar, maka bisa mendesak ke bagian trakea bagian belakangnya ya karena dia belakangnya otot. Jadi masih ada space kalau misalnya ada bolus makanan yang besar ya. Nah, struktur yang penting di esofagus ini esofagusnya punya dua sphincter. Yang pertama adalah upper esophageal sphincter, jadi sphincter di bagian atas dan sphincter di bagian bawah. Sphincter yang di bagian atas ini mencegah udara untuk masuk ke saluran pencernaan. Sedangkan klep uh, yang di bawah ini mencegah untuk asam lambung itu naik ke esofagus. Ya. Nah, jadi tubuh kita itu tidak bisa menerima uh, atau tidak bisa hidup di pH yang sangat rendah ya pH asam nggak bisa ...bisanya pH net, netral ya, kalau kena pH asam maka banyak sel-sel yang lisis atau yang rusak ya... ...karena perbedaan osmolaritas, sehingga e, asam lambung, itu yang tadinya ada di lambung ya... ...nggak boleh pindah ke tempat lain termasuk di esofagus, kenapa? Karena dia bisa merusak sel-sel epitel esofagus, Nah sehingga e, fungsinya untuk lower esofagus penting ya... ...pada beberapa kondisi patologis di mana... Uh, Spinter uh, lower esophageal spinternya itu terganggu gitu ya maka didapatkan keluhan uh, dadanya sering sakit ya atau uh, lambungnya spesifik sakit sampai nggak bisa tidur misalnya ya itu karena ada lisis tadi ada asam lambung yang reflux masuk ke esofagus sehingga didapatkan uh, manifestasi atau keluhan rasa nyeri. Nah, uh, nih ya. Jadi uh, lower esophageal sphincter itu sangat rapat sekali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau di buku itu digambarkan, misalnya kita dibalik posisinya, kepala ya di bawah, badan itu di atas. Saking rapatnya lower esophageal sphincter itu, sampai uh, asam lambung itu tidak bisa refleks ya, tidak bisa lewat gitu karena klepnya uh, itu kuat sekali. Nah, sedangkan uh, pada orang yang lower esophageal sphincter ini ada keluhan atau gangguan, maka bisa jadi ada uh, apa namanya? asam lambung yang lolos gitu ya, bisa naik ke atas, reflux ke uh, esofagus yang kita sebut dengan gastroesophageal reflux disease ya. Jadi GERD Nah, itu asam lambungnya itu refleks ya, jadi naik ke esofagus. Nah, sehingga yang dirasakan nyeri ya, keluhannya nyeri ulu hati, dadanya kerasa panas ya, lidahnya kerasa pahit. Nah, manifestasinya seperti itu. Maka, karena kita tahu itu dari lambung itu bisa naik ke esofagus yang bisa dilakukan apa, berarti eh, memposisikan ya, jadi supaya lambung dan esofagus itu tidak sejajar, ya artinya apa? Kalau tidur, ya supaya kalau tidur kan otomatis sejajar itu lambung dan esofagus. Itu sangat mudah lambung itu reflux ke esofagus. Jadi yang disarankan apa tidur dengan posisi setengah duduk, ya supaya posisi esofagus itu lebih tinggi daripada lambung, ya harapannya tidak mudah reflux, ya. Lalu Lambung ya, nah lambung setelah esofagus turun nih, lower eh, esophageal sphincter ya, ke bawah eh, ada bagiannya lambung. Nah dia bentuknya dibagi-bagi menjadi dua bagian utama, ada bagian proximal ini proximal yang atas yang bawah distal. Kalau adik-adik lihat lebih detail ototnya ya, pada yang area proximal ini ada fundus ya fundus ini badannya sorry fundus itu bagian kepalanya korpus badannya ya fundus dan korpus ini area proksimal dindingnya itu lebih tipis dan lebih lemah ya kontraksinya itu jarang-jarang sehingga dia disebut sebagai uh, store food ya storage food artinya dia untuk menyimpan uh, apa makan sementara jadi kalau kalian makan buahnya gitu disimpannya di sini dulu sebelum nanti masuk ke pilorus ya. Nah, pilorus ini dindingnya lebih kuat ya, dindingnya lebih kuat lebih tebal sehingga dia fungsinya untuk mixing makanan, mencampurkan makanan. Itu di sini baru setelah itu dibuang ke eh, duodenum ya. Nah, di dalam lambung ada struktur yang bentuknya kayak gini ya, melipat-lipat ini yang kita sebut dengan plika gastrika ya. Ini gambarnya pilorus Nah, jadi storage-nya makanannya di sini dulu. Nah, itu baru masuk ke pilorus ini dari satu bagian ya. Ini lambung semua ya ini ya. Nah, ini masuk ke pilorus baru saya itu masuk ke masuk ke duodenum ya. Nah, lalu bagaimana dengan sel-selnya? Sel-selnya itu dibagi tergantung areanya. Area yang proksimal tadi disebut dengan oksintik, yang bawah yang distal disebut dengan pilorik ya masing-masing punya fungsi yang berbeda di oksintik ini ada ada mukus sel penghasil mukus ada pepsinogen yang dihasilkan oleh chief cell ada parietal cell yang menghasilkan HCL dan intrinsic factor Nah, HCL ini penting ya untuk aktivasi sinogen, menetrasi protein ya, dan juga vitamin internasinya B uh, intrinsik faktor ya. Nah, intrinsik faktor ini dia fungsinya adalah untuk memfasilitasi absorpsi dari vitamin B12. Vitamin B12 ini penting untuk maturasi sel darah merah ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ke orang yang lama asam lambung ya eh, uh, apa namanya banyak selnya yang rusak ya sehingga nggak ada lagi yang bisa membuat intrinsik factor, banyak intrinsic factor penting untuk absorpsi vitamin B12 ya. Oke, okay, terus. Nih ya, jadi kalau pH uh, jus lemon tanpa gula, tanpa air, jus lemonnya saja itu pH-nya 3 ya asam lambung itu ditambahkan dengan mukus itu 2 HCl 1 ya. Jadi HCl atau asam lambung sangat asam sekali ya. Fungsi dari asam lambung selain untuk mengaktifasi pepsinogen menjadi pepsin, ini juga tadi karena dia menciptakan uh, pH, ya, pH yang baik. Bisa juga dia mendetanturasi protein, ya. ya, jadi merusak uh, apa namanya protein, lalu membunuh uh, bakteria food. membantu absorpsi Fe2, dan uh, besi, ya, dan kalsium, lalu juga merangsang sekresi dari. Pankreas, usus halus, ya, agar sudah mempersiapkan untuk proses absorpsi, ya. Ini contohnya, ya, pepsinogen diubah menjadi pepsin oleh uh, HCL, ya, optimum di pH 2 sampai 3,5. Nah, untuk mukus, mukus dibagi dua, ya, ada bagian mukus yang soluble, ada yang insoluble. Soluble ini contohnya yang dari uh, <tuh> uh, yang dari uh, kimus ya, dari lambung itu dapat uh, mukus uh, bentuknya mukus soluble ya. Terus ada juga yang dia insoluble artinya dia fungsinya untuk eh, tidak larut ya. Jadi dia menetap untuk membuat barrier dari lambung. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kalau ada intrinsic faktor, dia membantu untuk absorpsi vitamin B12. Ini ya gambarnya. Jadi ini sel parietal dia menghasilkan asam ya. Nah, ini kita lihat ada nanti sel mukus menghasilkan mukus di mana mukusnya tadi fungsinya ini fungsi yang kedua ya untuk barrier supaya asam lambung itu tidak apa namanya merusak sel epitel lambung sendiri ya jadi kita lihat di sini ada pembatasnya ya antara sel epitel dengan asam ya, ya tapi ada juga gitu ya bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang dia e, tahan ya dengan pH asam ya salah satunya adalah Helicobacter pylori ya sehingga walaupun uh, apa namanya si eh uh, apa tadi uh, pH-nya bagus ya artinya pH selnya itu bagus terus eh uh, apa namanya asamnya juga sedikit tapi karena dia dasarnya bisa tahan asam, ya enak aja dia mampir ya di situ bikin infeksi. Atau kondisi lain yang meningkatkan asam lambung, misalnya merokok, ya alkohol, minum-minum minum apa yang saya aspirin, ya. Nah ini meningkatkan asam lambung. Jadi kalau asam lambung dan bariernya tidak seimbang, ya lebih banyak bariernya daripada asam lambungnya, maka yang terjadi Oh, sorry, lebih banyak yang meningkatkan asam lambung ya maka yang terjadi ini peptic ulcer ya jadi ada seperti sariawan tapi ada di saluran cerna ya kita masuk ke usus halus jadi usus halus ini kalau secara total dia paling panjang ya di gastrointestinal tract. Ya yang paling kecil duodenum ini ya. Duodenum ini hanya benar-benar 12 jari ya. Kalau kita belajar dulu usus 12 jari itu duodenum. Terus ya itu usus uh, kosong ya. ileum usus penyerapan kalau dulu masih SMA ya kita nyebutnya. Nah duodenum ini usus 12 jari jadi dia jari yang dijejer-jejer 12 gitu ya panjangnya kurang lebih nggak sampai 30 cm pada orang dewasa panjang khususnya ya di dalam yang juga ada bentukan yang meliuk-liuk ya jadi yang tonjolan-tonjolan ke dalam yang kita sebut dengan glika sirkularis ya Oke, lalu Ini plikas sirkularisnya. Nah, ototnya ya. Ototnya ini pergerakannya ada dua. Karena ototnya di sini sudah disiapkan ya. Ada otot, ada stratum longitudinal, ada stratum sirkuler. Nah, sirkuler ini gerakannya dia melingkar ya. Dia bentuk ototnya melingkar. Jadi, e, kalau kontraksi bagaimana? Kalau kontraksi dia akan memendek. Jadi, diameternya itu menjadi lebih kecil ya. Nah, kalau stratum longitudinal dia semakin memendek sehingga mempercepat jalan atau perjalanan itu dari mulut sampai ke anus ya. Setelah masuk duodenum ya, ilium masuk ke katupnya lagi ada katup lagi, sekal valve ya. Nah, ilio iliocecal valve atau kasus uh, iliocecal ya. Nah, di sini di pojok ini apa appendix ya usus buntu di sini Jadi ini katup iliosekal nah kalau kita lihat perbatasannya ini dua denung ya bentuknya seperti ini panjangnya hanya ini 12 jari ya nah ini gerakannya gerakan segmentasi karena peran dari otot sirkularis ya jadi dia kontraksinya menyempit menyempit gini diameternya menyempit 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 ya didorong sama peristaltik menyempit lagi menyempit 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 ya nah, terus ini akhirnya sampai yang ketiga dia teratur jadwalnya ya apa namanya ini bisa bolus makan bisa dicampurkan dengan baik kalau sudah gini ya Terus ini yang segmentasi sorry peristaltik ya judulnya salah peristaltik ini dengan sedikit-sedikit dia didorong 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 ya sebentar ya. Nah, fungsi sekresinya bagaimana? Fungsi sekresi di usus halus itu yang disekresikan kurang lebih 1 sampai 3 liter ada komponen ion, mikroprotein, imunoglobulin ya, enzim. Fungsinya adalah untuk proteksi ya, karena efek dari mukus, digesti karena ada enzim-enzim seperti peptidase, sukrase, lipase ya. Nah, kurang lebih ini. Jadi ini kalian uh, hafalkan yang ininya apa? komponen yang sederhananya kan ini ya, glukosa, galaktosa, fruktosa ya. Nah, mungkin kalau ujian ya sedikit dihafalkan yang ini. Maltosa, laktosa, sukrosa ini diubah jadi apa-apa itu ya. Nah, ini yang saya katakan mikrofili tadi. Jadi, ini adalah gas tadi ya. Terus di sini ada tonjolan-tonjolannya. Ya, nah di atasnya ini ada fili dan mikrofili. Ini sel epitelnya yang ini ya di atasnya ada mikrofili, ini untuk memperluas ya surface area dari pencernaan kalau dilihat dengan mikroskop elektron bentuk filinya seperti ini nah fili itu penting untuk meningkatkan surface area ya jadi meningkatkan uh, area permukaan untuk laju absorpsi nah pada beberapa penyakit tertentu itu uh, tidak terjadi proses absorpsi ya jadi makanan itu masuk tinggal lewat aja nggak ada komponen nutrisi yang bisa dimakan karena uh, apa epitel apa epitel yang mengandung fili tadi itu tidak terbentuk ya atau didestruksi atau rusak sehingga ya uh, absorpsinya tidak akan uh, seoptimal so pada orang normal ya kita sebut dengan celiac disease ya. terus ke usus besar ya atau kolon. Gerakannya sama segmentasi peristaltik sama seperti di usus halus, tetapi yang berbeda ada dua gerakan tambahan. Yang pertama adalah mass movement ya. Lalu ada defekasi. Nah, mass movement ini adalah pergerakan oleh dinding usus dikarenakan bolus makanan yang besar. Bolus makanan yang besar itu biasanya disebabkan karena serat ya. Jadi kalau bolus makanannya tambah besar, maka Uh, apa kalau bolus makanannya tambah besar maka pergerakan ususnya itu jadi lebih cepat ya jadi lebih cepat nah contohnya makanan yang bisa membuat bolus itu jadi besar ya meningkatkan volume masa makan apa sayur dan buah-buahan ya itu meningkatkan masa uh, apa namanya dari uh, PSS, ya Nah, jadi kalau ada sayur buah itu jadi lebih besar masanya, jadi jalannya juga lebih cepat sampai ke anus. Sehingga yang disarankan bagi orang optimasi konsumsi adalah banyak makan sayur dan buah karena yang diharapkan ini efek mass movement ini. Yang terakhir adalah defikasi ya, evaluasi evakuasi dari kolon melalui uh, anus. Nah, ini kolon kita ya, mulai dari uh, sekum ya yes, setelah duodenum dihinum ileum ya yes, sekum. terus setelah itu dia naik ke atas usus itu kita sebut dengan ascending colon ya terus naik lagi sini sampai ke colon descending nah ini rektum. Nah itu ini ada eh uh, yang perlu diperhatikan ya, sphincter anal internal ini sifatnya smooth muscle. Kalau yang skeletal muscle itu yang eksternal ya, jadi yang luar-luar itu uh, dia uh, apa namanya skeletal muscle sih ya, sama seperti miksi kemarin ya, jadi yang bisa mengatur itu adalah yang bersangkutan ya, jadi yang paling akhir itu si uh, kanalis yang eksternal ya kanalis eksternal baik untuk yang nefrourologi maupun untuk yang gastrointestinal ya. Nah, fungsinya untuk sekresi apa yang disekresikan sama ya alkalin. Jadi untuk menetralisir asam ya karena dari dodenum takutnya nanti masih ada yang asam yang tinggi jadi dinetralkan lagi pH-nya dengan banyak mukus, selalu juga tambahan absorpsi vitamin B dan vitamin K. Oke, terus sekarang ke pankreas sedikit ya, jadi di pankreas itu banyak pulau-pulau e, kecil gitu ya, yang ternyata dari fungsinya punya e, apa namanya fungsi yang berbeda. Ada eksokrin, ada endokrin ya. Jadi endokrin itu dia nggak punya saluran keluar, sehingga insulin dan glukagon yang di kreasikan itu eh, melewati pembuluh darah terlebih dahulu baru masuk ya kalau eksokrin itu dia punya saluran jadi bisa langsung diberikan dia dibawa ke seluruh tubuh sebentar ya Hmm. Uh, saya ulangi ya. Jadi pankreas itu punya dua fungsi utama. Ada endokrin dan ada eksokrin. Perbedaannya apa? Kalau endokrin itu dia menghasilkan hormon yang harus dibawa ke seluruh tubuh. Kalau eksokrin tidak, karena dia punya saluran sehingga di mana bermuaranya salurannya ya di situ saja. Kalau misalnya pada pankreas ya, nah dia masuk ke duodenum yang dia bawa apa? Bisa komponen akus, air aja ya yang untuk e, neutralize misalnya HCO3 atau yang dibawa enzim. Enzim banyak ya. Nanti enzim ini bisa memecah karbohidrat, lemak, protein. <tik> Contohnya apa? Contohnya ada tripsin, kemotripsin, lipase, amilase, ya. Nah, ini misalnya pada lemak Pada lemak dia diubah oleh lipase, menjadi monogliserat dan e, asam lemak bebas ya. Sedangkan untuk protein sampai jadi ke asam amino, dia harus banyak mekanisme ya. Nah, yang pertama oleh tripsin dan kimotripsin ya, tapi ini tidak aktif ya. Nah, tripsin itu awalnya jadi tripsinogen harus dibantu oleh enterokinase. Enterokinase ini tadi dari sel-sel pencernaan ya. Baru dia bisa diubah menjadi tripsin. Lalu tripsin membantu aktivasi kemotripsinogen menjadi kemotripsin ya, nggak cukup sampai situ itu masih jadi polipeptida. Nah, polipeptida memang komponennya lebih kecil dari protein, tapi tidak cukup kecil untuk bisa diabsorpsi. Sehingga harus dipotong lagi menjadi komponen fragmen yang lebih kecil asam amino oleh karboksi peptidase. Ya. Nah, ini difasilitasi oleh sekresi dari pankreas tadi ya. Nah, sekarang ke liver ya, jadi liver ini ada dua lobus utama, ya, lobus kanan dan kiri. Jadi letaknya dia di kanan itu di bawahnya eh, diafragma ya, di bawah diafragma itu langsung ada hepar ya. Di situ dia kalau dilihat sesuai dengan gambar permukaannya halus ya, permukaannya halus licin, tidak berdungkul-dungkul. Pada kelainan hepar itu bisa ditemukan kondisi hepar yang sudah tidak mulus ya, dia berdunggul-dunggul, banyak jaringan ikat sehingga sudah nggak berfungsi ya. Nah, di sini ada gallbladder kandungan empedu, di sini ada saluran, nanti salurannya jadi satu masuk ke duodenum. Kalau dilihat secara imajiner ya, jadi di usus kita pasti ulu hatinya itu nggak cuma lambung sendirian ya, dia tumpang undung sama Kelenjar yang lain sama organ yang lain ya ada pankreas, ada duodenum, ya dan aorta ini jadi satu lokasi. Jadi kalau di satu lokasi itu ada keluhan nyeri, nah ini harus curigai juga organ yang lain bukan cuma lambung yang ada di ulu hati ya, tapi juga ada organ yang lain. Nah bagaimana cara perpindahannya kalau glukosa? Ya ini sama seperti nefro kemarin ya, persis ya, jadi glukosa itu masuk dia melalui natrium, ya, jadi ada natrium baru glukosa itu bisa masuk, ya, setelah masuk glukosa akan dipindahkan dari epitel pencernaan tadi, sel-usus sampai ke pembuluh darah, masalahnya adalah kalau glukosa bisa keluar natrium ini tidak bisa keluar sembarangan, karena di luar dia lebih tinggi, sehingga dia karena menyebrang, ya, menyebrang, jadi dari eh, apa, eh, uh, osmolar yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dia membutuhkan pompa Na plus K plus ATPase ini yang membutuhkan ATP ya sehingga namanya adalah natrium dependent natrium dependent itu maksudnya waktu masuk dependent tergantung terhadap natrium secondary active transport ya secondary berarti secondary ini maksudnya bukan glukosa yang memerlukan tapi yang memerlukan adalah natrium Ya, sehingga disebutkan sebagai uh, secondary aktif transport ya. Ini pemecahan uh, protein ya. Jadi protein dalam bentuk polipeptida diubah menjadi short peptide amino acid jadi asam amino yang lebih uh, asam amino yang paling rendah ya uh, fragmennya dibantu oleh tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase seperti tadi ya. Lalu dia oleh facilitated diffusion and co-transport, jadi langsung dipindahkan saja asam amino itu ke pembuluh darah. Ya. Ini digambarkan bahwa protein itu banyak rantainya ya, rantai asam amino bentuk protein. Dia dipotong menjadi peptidase lebih pendek ya. Tapi masih ada yang lebih simpel lagi yaitu berupa asam amino ya. Kalau dia berupa asam amino, ini yang paling efektif ya, yang bisa langsung diabsorpsi dalam bentuk asam amino. dia pakai natrium dependent secondary active transport yang ini ya. Tapi kalau dia masuk dalam bentuk small peptide, jadi di jadi tinggal diambil, ya, dia masuk, masuk, masuk ke hepar, ya. Nah, tapi tidak bisa diabsorpsi, yang bisa diabsorpsi hanya yang ini, ya. Nih. Nah, kalau lemak, ya, dia dalam bentuk triglyceride oleh lipase nanti dia diubah ya. Jadi kalau nanti fosfolipid dia ya, diubah oleh fosfolipase A2 menjadi fosfat dan fatty acid ya yang diubah nanti yang bisa diabsorpsi adalah bentuk uh, fatty acid ya, free fatty acid, monoglyceride dan kolesterol ya. Jadi ini uh, molekul uh, apa namanya uh, lemak yang bep, yang lebar yang besar ya large fatty molecule itu di, diubah oleh lipase, kolesterol esterase dan fosfolipase A2. Jadi komponen yang lebih sederhana ya. Nah dia ditambahkan kandung uh, cairan dari empat tadi ya. Tambahkan berubah menjadi serit, kolesterol ester, fosfolipid. Nah, itu dia di di ya, masuk ke pembuluh darah ditambahkan dengan kilomikron atau VLDL partikel ya, baru dia diikat oleh si eh, apa? kilomikronnya ini. Jadi pada Kandungan pedu, ya, ada yang namanya sirkulasi entrohepatik, garam empedu. Maksudnya, garam pedu itu isinya kandungan pedu. Jadi, sebagian besar garam pedu itu, atau dari isi dari kandungan empedu ini, akan didaur ulang, di mana di antara hepar dan uh, usus halus, ya. Nah, jadi ini uh, dikeluarkan, ya, ditambahkan dari hepar, masuk ke duodenum, ya, ileum. Nah, dari sini dia masuk sirkulasi portal. Jadikan garam pedu lagi, disimpan lagi. ya Jadi direabsorpsi di ileum terminalis, dikembalikan melalui vena porta hepatica ke hepar, yang kembali nanti disekresikan ke empedu. Ya. Jadi muter aja ini sisanya berapa, masukkan lagi. Ini yang terakhir ya. Jadi Uh, pembuluh darah normal itu berjalan dari atrium kiri ke ventrikel kiri, setelah ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh itu yang area yang bawah masuk ke vena cava inferior, yang atas ke vena cava superior. Setelah masuk ke vena cava uh, superior, ya, eh, sorry vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan, baru masuk arteri pulmonalis nah ada yang berbeda pada hepar pada hepar setelah dari aorta itu tidak langsung masuk ke vena cava inferior tapi masuk dulu kemana ke hepar ya melalui vena porta hepatika lalu vena porta uh, hepatika masuk makanan ini untuk didetoksifikasi di livernya di sini Ya setelah bagus hasilnya baru keluar lewat vena hepatika masuk ke vena kava inferior ya. Jadi kita tahu eh, ada kelainan apa saja yang ada di saluran pencernaan itu bisa dari hepar ya. Jadi kalau ada komponen toksin atau racun dia akan didetoksifikasi di hepar. Ini fungsi yang menguntungkan ya. Artinya darah itu tinggal mendapatkan eh, apa komponen nutrisi yang penting-penting saja Yang Enggak pentingnya itu sudah dibuang di. Hepar ya, oke. Okay, itu mungkin ada pertanyaan dulu. Ada jam satu, satu jam ini uh, sudah yang terakhir ya, saya sudah.